Salam sehat, salam inspiratif. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan yang nanti akan membuat sebuah konsep baru dalam perspektif merdeka belajar. Sebenarnya, apakah kita sudah merasakan bahwa kita sebagai guru itu benar-benar mampu memaknai dan merasakan seperti apa progres daripada merdeka belajar itu sendiri? Merdeka belajar merupakan gagasan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dengan mengutamakan pendidikan karakter yang nantinya mengarah pada yang disebut profil pelajar Pancasila. Tujuannya yaitu menciptakan peserta didik yang kritis, kreatif, mampu berkolaborasi dengan baik, dan terampil. Nah, salah satu konsep merdeka belajar tentu saja harus diiringi oleh adanya kemerdekaan mengajar. Jadi guru dalam hal ini harus bisa benar-benar merasakan kemerdekaan mengajar, tetapi peserta didik tidak akan merdeka pula apabila pemikiran guru juga masih konvensional atau pikiran guru ini masih terpenjara. Jadi seperti ada di dalam sebuah buih, sehingga yang ada dan yang bisa dipraktikkan adalah konsep-konsep lama atau yang kita sebut sebagai paradigma konvensional, bukan lagi paradigma baru. Nah, pada masa pandemi, seolah memberikan jawaban dan memberikan kemudahan dalam merealisasikan program Merdeka Belajar. Dalam program tersebut, guru mampu mengatur sendiri tujuan, cara, termasuk penilaian, hasil belajar, tanpa adanya intervensi dari siapapun. Tidaklah mudah menjadi guru di masa saat ini, di masa pandemi kemarin, dan di masa yang akan datang, mengingat bahwa berbagai inovasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga yang disebut materi esensial dapat disampaikan dengan baik dan dirasakan kebermaknaannya oleh peserta didik. Maka berbagai strategi dan pendekatan pun dirancang untuk dapat memberikan ruang transfer bahan ajar supaya sampai dengan mudah ke peserta didik dan mereka mampu merasakan bahwa manfaat itu benar-benar ada dalam kehidupan mereka. Nah, guru dan peserta didik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, mereka memiliki kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan belajar tersebut. Bagi peserta didik yang merdeka dalam belajar, mereka lebih mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, memiliki kebebasan, dan mencari sumber belajar. Mereka dapat menggali informasi yang luas dan dalam, bahkan tak terbatas. Nah, ini adalah salah satu titik produktif yang mestinya memang sudah bisa dirasakan, yang sudah bisa dilakukan oleh setiap peserta ini. Oleh sebab itu, mereka mampu menggali informasi yang luas dan dalam, memiliki komitmen yang berorientasi pada tujuan dan capaian hasil belajar. Mereka begitu antusias untuk terus mengembangkan diri dan kompetensinya dari berbagai bidang yang secara terintegrasi dalam setiap pembelajaran. Bahkan, peserta didik yang merdeka dapat menentukan cara-cara yang sesuai untuk bekerja secara adaptif. Mereka paham hal-hal yang perlu ditingkatkan, bagaimana mereka melakukan, bagaimana mereka mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada berkaitan dengan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan daya saing, meningkatkan kompetensi mereka. Nah, sedangkan bagi guru sendiri, dalam hal ini, guru yang merdeka belajar memiliki ciri seperti apa? Yang pertama,
Mempunyai kesempatan dalam menentukan tujuan, cara, refleksi, belajar untuk terus melakukan pengembangan diri. Seperti terlibat dalam setiap kegiatan, mampu menetapkan target kinerja sekolah. Dan guru melakukan refleksi berkala terhadap capaian dan progres untuk mencapai setiap targetnya. Jadi ada tindak lanjut dari hasil evaluasi, kemudian di follow up nantinya seperti apa. Sehingga bukan hanya soal mengajar saja. Yang kedua, guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya sehingga siap menghadapi tantangan pengajaran sesuai bidang studi. Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kesempatan melakukan proyek percobaan, kesempatan mendapatkan umpan balik yang berkualitas, dan kesempatan menilai kompetensinya, kesempatan untuk melakukan praktek terbaiknya. Yang keempat, yang ketiga ya. Guru memiliki kesempatan untuk mengenali dan memilih, merencanakan dan mengembangkan karir supaya potensi dan aspirasinya dengan tak mengajar di kelas seperti kesempatan berkarya. Kesempatan mengenalkan karya melalui presentasi, pameran, dan lain-lain. Nah, implementasi dari program Merdeka Belajar di masa pandemi memberikan keleluasaan bagi guru untuk membuat rencana tindakan pembelajaran dalam meningkatkan inovasi serta menjalankan rencana pembelajaran. Tidak menuntut harus tercapai kompetensi dasar yang sudah dirancang dalam silabus dan dijabarkan dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran juga menggunakan moda daring dalam hal ini sehingga materi yang diberikan juga benar-benar bisa tersampaikan. Arti ini yang kita sebut sebagai materi esensial. Bukan seluruh materi itu bisa diberikan, tidak. Tetapi mana yang kira-kira yang terpenting dan yang memiliki kebermanfaatan bagi peserta didik itu yang kita berikan. Nah, pendidikan di era saat ini dilaksanakan memberikan pengalaman belajar, kecakapan hidup yang bermakna bagi siswa sehingga mereka mampu survive, ya, mampu bertahan, mampu memiliki cara untuk adaptasi dengan hal baru, dan mereka memiliki kreativitas tinggi. Mereka sangat kritis. Dan ini adalah kecakapan-kecakapan yang diperlukan untuk menuntaskan seluruh capaian pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum Merdeka Belajar. Oleh sebab itu, aktivitas dan tugas pembelajaran, belajar dari rumah, yang kemarin sempat diterapkan dalam masa pandemi, nah, ini harus dipertimbangkan karena memang kondisi setiap siswa berbeda-beda. Nah, ini bisa kita adopsi, maka dalam rancangan kurikulum Merdeka atau yang disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Ya, artinya setiap pembelajaran diberikan porsi yang berbeda, diberikan kesempatan, dan ini harus memperhatikan latar belakang peserta didik. Tidak bisa hanya kita berpatok pada aspek kuantitatif saja, ataupun aspek-aspek yang lainnya berkaitan dengan persamaan peserta didik. Tapi kita berikan porsi sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam kegiatan mandiri ataupun kegiatan kelompok. Nah, esensi dari Merdeka Belajar ini juga menggali potensi yang besar bagi para guru untuk bisa bersinergi dengan program yang sudah ditetapkan pemerintah. Oleh sebab itu, mari kita harus mampu memiliki perspektif dan pandangan yang sama untuk berproses bersama, mengimplementasikan pembelajaran melalui konsep Merdeka Belajar, sehingga aktivitas pembelajaran kita berikan kepada peserta didik, sehingga mampu mewujudkan progres pembelajaran yang berbasis aktivitas siswa. Bukan lagi aktivitas pada guru, karena guru bukan satu-satunya sumber pelajaran. Oleh sebab itu, kita harus optimis dan terus berusaha menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan zaman dengan terus belajar, menggali kemampuan diri dan mengembangkan kemampuan diri kita, sehingga kita memiliki kompetensi yang mampu memberikan teladan bagi para peserta didik kita, sehingga mereka benar-benar terinspirasi atas apa yang kita berikan. Salam kurikulum Merdeka, salam Merdeka Belajar, salam inspiratif.